Jadi memang ketika baca Quran diupayakan bacaan yang kita baca di samping paham juga kita menikmati bacaan itu. Karena ada satu hadis, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasi oleh kalian Al-Qur'an dengan suara indahmu gitu. Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minni, kata Rasul au kama qol. Nah, mungkin yang bikin KOD tadi sampai merem itu bacaan ketika jawab Hijaz. Iya, dimulai dari Hijaz Karkur itu tadi. Iya. Ayahsabu allam yarahu ahad. Coba TikTok dulu, yang pertama baca sendiri, yang tadi tugas sendiri, yang paling tengah kalau enggak salah. Ya. Kemudian sama-sama. Ya, ini Kak Odi pengen dengar lagi nih. Coba biar Kak Odinya merem, tapi jangan tidur ya meremnya ya. Saking menikmatinya itu, Ustaz. Ya, coba. Ya, coba diulang lagi. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Nah, dijawab. Allah. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Nah, terus jawabnya. Oke, okay, sekarang yang sendiri. Empat sekali ya. Tadi yang sendiri yang tengah. Yang sendiri coba. Ini, leadernya nih, pemimpinnya. Ayahsabu allam yarahu ahadun alam naj'al lahu aynain. Allah. Ini subhanallah. Sekali ya. Ustaz. Tapi yeah. Kak Holiday selalu penasaran nih dengan kelompok ini. Untuk pemimpinnya Fathur Razak ini selalu pegangan di sini nih. Yeah. Kenapa ya? Coba pengen tahu nih. Itu teknik khusus atau gimana? Memang yeah. Nafasnya panjang sih. Coba dijawab. Kenapa Fathur? Kedinginan. Kirain teknik khusus pegang sini. Tapi Kak Holiday, yeah. Ya mungkin gini. Jadi kenyamanan peserta itu bisa jadi enaknya begini. Mungkin tadi siapa? Fathur Razak lebih nyaman begini, di samping kedinginan juga lapar. Gitu ya. Iya, jam segini soalnya. Iya, nutupin lapar gitu. Tapi suaranya tetap oke tuh. Oke, suaranya. Iya. Cuman yang lain pegangnya beda. Ustaz penasaran Kak Odi. Ini dari empat suara, ada satu suara yang suara bas atau suara rendah. Ini yang mana sih? Oh itu, iya. Kiri. Mungkin suara puber kali ya. Suara puber ya Ustaz ya. Jadi memang bagus ya mereka ini. Bagus, asal jangan sampai tadi ketika baca misalnya nih. Apalagi ketika jawab-jawab, jangan sampai. Ini memang suara rendah itu bisa mengurangi ini, nafas ya. Nafas bisa terkuras karena ketika rendah, ketika Ustaz mempraktekkan, mendingan sekalian dilepas gitu. Itu memang ya. Harus betul-betul pengaturan napasnya sangat-sangat ketat.